Tiada angin, tiada ribut. Tiba-tiba rumah tangga Nicky Palikat dikatakan sedang goyang. Malah, ada juga desas-desus mengatakan penyanyi lagu Sudah ini telah bercerai pada tahun lepas. Adakah dakwaan ini benar atau khabar angin semata? Nicky Palikat, sila jawab. Hai Nicky, kan nak interview kejap boleh? Interview apa ni? Interview sikit adalah berkaitan dengan Nicky sendiri. Boleh tak? Betul ke rumah tangga Nicky berantakan? Dari mana dengar cerita ni? Saya dapat daripada sumber yang boleh dipercayai lah. Kami nak tahu betul ke yang Nicky ada masalah rumah tangga? Isu ni sensitif, jadi mungkin tak nak cerita lah. Tapi dekat luar sana ramai yang nak tahu. And then betul ke yang Nicky ni dah bercerai? Off the record kejap. Give me some time. Bukan senang untuk saya nak cerita benda ni. Tapi since korang pun dah tahu, I pun tak pasti sejauh mana apa yang korang tahu. But I think better I just berterus terang lah kan. Okay. Sebenarnya, ya, saya dah bercerai. Perceraian ni berlaku ketika pandemik. Pada waktu tu, ada satu realisation yang, okay, lebih baik macam ni saja. We go on as friends. Jadi, memang sekarang ni hubungan ni lebih baik dari ketika berkahwin. Tapi sebenarnya, saya tak nak cerita lagi benda ni. Dan bukan bermaksud saya nak menyorok apa-apa, bukan. Tapi I just needed time untuk nak accept perkara yang sangat menyakitkan. Adakah disebabkan orang ketiga? Bukan, kita orang memang tahu sejak dulu lagi, okay, it's not a match. Yang baiknya, kita orang as friends sangat bagus. Jadi itu yang kita orang rasa macam, okay, maybe kita bercerai dan mungkin hubungan akan lebih baik. Dan memang menjadi lebih baik. Nicky ada mengeluarkan lagu yang paling latest yang bertajuk Sudah. Adakah lagu itu berkait dengan penceraian Nicky sendiri? Saya mengaku lagu Sudah adalah berdasarkan pengalaman hidup Nicky sendiri. Nicky seorang yang profesional, mahukan kesempurnaan. Bila terjadinya penceraian apa semua, adakah Nicky sendiri rasa down? Waktu depression tu, Nicky rasa Nicky gagal dari semua segi. Itu yang Nicky try to nak perbaiki hubungan. Tak nak dilihat sebagai seorang yang gagal, tak nak dilihat sebagai seorang yang berputus asa demi anak kan. Tapi bila saya fikir balik, teringat balik apa yang bekas suami cakap, mungkin kita gagal sebagai pasangan suami isteri, tapi sebagai keluarga kita berjaya sekali. Jadi fokus pada tu sajalah. Kita nak tahu juga penerimaan anak Nicky sendiri macam mana. Okey, sebenarnya sebab kenapa saya tak pernah ceritakan benda ni, yang paling saya risaukan adalah anak. Dan selama ni saya cuba nak pulihkan keadaan rumah tangga sebab fikirkan anak sajalah. We try to fix things, tapi sometimes apa yang kita usahakan tu, kita sedar yang mungkin lebih baik sebagai kawan. Tapi bila teringatkan anak tu, memang rasa sakit sebab selama ni saya pendam segala kesedihan. Dan saya cuba untuk work on the marriage sebab fikirkan anak. Dan bila akhirnya saya bagi tahu anak saya sendiri keadaan sebenarnya dan diterima benda tu, saya rasa cukup lega. Dan perasaan tu saya masih ingat sampai sekarang. Perasaan lega yang okey, anak saya tak hancur. Mungkin ada hikmah di sebalik semua ni.